Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Terima kasih kerana memilih untuk bersama kami di Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, edisi Selasa. Kita menghampiri penghujung bulan Jun 2024. InsyaAllah bulan Julai nanti akan ada banyak acara-acara yang akan dipertontonkan bersama dengan anda di TV1. Secara terus di TV1 juga melalui saluran berita RTM, juga di melalui aplikasi MyClick. Kita mulakan pagi ini, Ismail, dengan apa antara tajuk akhbar yang perlu kami kongsikan dengan anda semua. Pastinya ramai yang gembira semalam, Ismail, di KLIA bila mana kumpulan pertama jemaah haji tiba di tanah air, yang mana seramai 280 orang selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur 9.30 malam, menandakan bermulanya operasi haji fasa kedua untuk musim haji bagi menyambut kepulangan mereka ke tanah air. Ya, lebih ramai lagi dan juga untuk kumpulan yang seterusnya akan pulang ke tanah air selepas menunaikan kewajipan untuk haji bagi tahun ini. Dan kita doakan yang terbaik bagi penerbangan dan juga perjalanan mereka pulang ke tanah air. Seterusnya juga, ini dinyatakan oleh Yang Berhormat Tengku Zafrul Abdul Aziz, mampu maju prestasi ekonomi, sasaran subsidi diesel tidak jejas prestasi ekonomi. Malaysia dalam konteks ini perlu meningkatkan produktiviti melalui kecerdasan buatan ataupun AI. Ini dinyatakan oleh Menteri Menteri Tengku Datuk Seri Zafrul, yang mana untuk konteks Malaysia, meningkatkan pelitangan dan pembangunan R&D dan di samping AI, ia boleh memanfaatkan pelaburan dan juga menarik pelaburan asing ke negara kita. Dikatakan oleh beliau. Dan juga bercakap tentang usaha kolektif bukan sahaja Malaysia, malah membabitkan usaha secara global. Ini kami kongsikan apa yang telah pun dinyatakan dalam ucapan beliau, bila mana Timbalan Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Datuk Seri Fadlan Yusof yang baru sahaja selesai berucap di High Level Dialogue Session untuk Coal Phase Out pada Minggu Tindakan Iklim London 2024. Turut menyatakan pentingnya usaha untuk mencapai pelepasan karbon sifar bersih yang melibatkan usaha banyak negara, dan katanya juga Malaysia juga bercita-cita tinggi untuk memastikan usaha pelarian peralihan tenaga tercapai bersama-sama dengan tindakan konkret seperti platform Malaysia Energy Exchange, yang mana juga turut berkata Malaysia berkomited untuk mencapai pelepasan karbon sifar walaupun menjelang 2050 sebenarnya, Mael. Malaysia menyumbang mungkin dalam 0.8%, menunjukkan banyak lagi sebenarnya usaha yang perlu dilakukan bukan saja oleh Malaysia, malah oleh seluruh dunia. Okey, itu berkenaan tentang apa yang diucapkan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, yang juga menteri bertanggungjawab dalam konteks perubahan tenaga dan juga iklim. Kita berikan tumpuan juga berkenaan kenyataan oleh Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Satu, UiTM diharap lahirkan lebih ramai graduan profesional teknokrat. Beliau dan juga pihak kerajaan tentunya mengharapkan seorang lagi, Tan Sri Arshad Ayub, dapat diwujudkan di UiTM agar apabila kita kembali ke landasan asal, Allahyarham Tun Arshad Ayub akan dapat diterjemahkan melalui figura dan juga semangat beliau dalam penubuhan dan juga pentadbiran UiTM. Ini dinyatakan dalam program anjuran Akademi Kenegaraan Malaysia, dan UiTM merupakan platform untuk peserta berinteraksi serta berkongsi idea dalam memperkukuh jaringan kerjasama dalam memperkasa pembangunan universiti. Selamat maju jaya diucapkan kepada Universiti Teknologi Muara. Ada baiknya dikongsikan ini di awal pagi sebenarnya, Ismail, dan juga para penonton, bila mana penjabat awam digesa untuk menerapkan nilai hemat. Ini kata Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, Datuk Seri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz. Hemat ataupun dalam erti penuhnya hijrah tata kelola, empati rakyat, minda pekin, apresiasi inovasi dan telus tadbiran, berbalik kepada soal integriti, juga kecintaan terhadap apa yang dilakukan, keikhlasan dan juga amanah. Bagaimana ini penting untuk memberikan sistem penyampaian yang terbaik untuk rakyat Malaysia. Okey, ini kenyataan Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam, dan seterusnya kita ambil sedikit berita luar negara. Khusus yang berlaku di Gaza pada ketika ini, lebih 20,000 kanak-kanak hilang. Pertubuhan Bukan Kerajaan Agensi Anadolu memetik kenyataan NGO Save the Children, yang mana memaklumkan lebih 20,000 kanak-kanak sama ada hilang, terperangkap di runtuhan, ditahan, dikebumikan dalam kubur tidak bertanda atau terpisah daripada keluarga mereka. Dan hampir mustahil seperti dinyatakan oleh badan kebajikan tersebut untuk mengumpul melengsahkan maklumat di bawah keadaan semasa di Gaza apabila Israel meneruskan serangan darat dan udaranya tanpa henti. Jadi doa daripada rakyat Malaysia dan juga bantuan yang disalurkan kepada rakyat Malaysia masih terus diharapkan supaya dapat membantu mereka yang terjejas dan juga bergelut
dengan rejim Zionis Israel yang telah membunuh lebih 37,000 rakyat Palestin sejak 7 Oktober lepas. Ya, sama kami kongsikan dari portal berita RTM dan bercakap tentang portal berita RTM secara holistiknya 4 tahun sebenarnya. Ismail dan para penonton, 4 tahun ulang tahun saluran berita RTM ini akan kita ketahui lebih lanjut dalam salah satu segmen untuk Selamat Malaysia. Selamat pagi Malaysia pagi ini. Bagaimana sebenarnya peranan media untuk memberikan maklumat dan juga menyampaikan maklumat dengan integriti dengan tepat dan juga memberikan manfaat kepada semua para penonton. Dan kita akan bersama insyaAllah dengan Ketua Pengarah Penyiaran dan juga Timbalan Pengarah Bahagian Berita Awal Semasa dalam Selamat Pagi Malaysia di hujung siaran nanti. InsyaAllah. Lebih 4 tahun Berita RTM saluran informatif memenuhi citarasa para penonton untuk berkehendakkan tentang pelaporan-pelaporan berita selama 24 jam sehari. Okey. Ini antara perkongsian kita bawakan bersama dengan anda dan banyak lagi akan kita kongsikan semuanya dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Kita akan berehat seketika. Dan jangan ke mana-mana.